sensornya. Gitu. Iya. Ini suaranya enggak? Iya, ini lagi di ini. Lagi suaranya. Kalah ini. Jauh lagi. Ya. Nunggu musiknya off kayaknya. Nunggu musik begitunya. Kenapa Mbak Kiki tertarik untuk menjadi PA di apa namanya? Produk ini? Mungkin bisa dikasih alasan. Ya pastinya karena udah coba juga produknya. Siapa sih cewek yang gak suka makeup-makeupan, yang pengen kayaknya pengen tampil segar, pengen tampil cantik gitu. Terus kebetulan juga produknya juga cocok gitu. Jadi waktu di tahun ini ya ada apa yang paling menonjol mungkin di dengan produk yang lain begitu yang enggak. Yang aku rasain sih sebenarnya salah satunya shade-nya aku cocok gitu. Warna ya ada beberapa warna yang aku suka banget dan teksturnya itu cocok juga buat aku gitu dan biasanya kan kalau lip matte gitu kan kering nah ini tuh di aku tuh alhamdulillah aku cocok karena nggak berasa pakai gitu jadi emang kurang suka aja sih produknya gitu. Warna-warna yang disukain sama dia apa aja? Aku suka yang alur, salah satunya aku suka juga yang spark. Itu mungkin salah dua ya, yang lain juga sebenarnya banyak juga aku suka tapi yang biasa selalu ada sih yang buat kita sih biasanya kalau makan itu cuma ombre atau yang sesuai hati dan gitu ya. Suasana hati nah semuanya mbak di sini kan juga gitu kan kalau pakai lipstick ya pakai apa yang walaupun sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi dijabarin lagi kurang lebih sama gitu kan semuanya kurang lebih biasanya ya itu lagi warnanya nggak jauh beda cuman kalau masalah ombre mau pakainya agak gimana mau kayak agak tebal agak tipis biasanya tergantung situasi ke acara kenapa atau tergantung suasana hati juga lagi suka pakai makeup apa enggak biasanya soalnya aku tuh tipenya juga walaupun enggak makeup sama sekali tapi lipstick tuh harus pakai siapa yang di sini kayak gitu ya kan walaupun misalnya kayak mau pergi kayaknya lagi enggak pengen makeup full jadi bener-bener ya udah gini aja kebetulan kan bulu mata udah palsu ya jadi ya udah tinggal kalau pergi kalau lagi nggak pengen pakai apa-apa ya cuma pakai lipstick aja jadi lipstick itu salah satu komponen yang penting lah buat aku karena biasanya kan kita tuh punya apa ya ada kecenderungan warna kulit sama kayak warna-warna yang biasanya cocok atau enggak biasanya cuma agak gelap dikit agak terang dikit jadi biasanya lebih nyesuainya di situ aja sih nggak mungkin juga aku tuh kalau aku tipenya nggak terlalu suka pakai yang warna nude banget nggak mungkin walaupun bajunya nude nggak mungkin pakainya nude juga gitu jadi lebih ke mix and match kadang-kadang misalnya bajunya aku lebih suka yang nggak lagi misalnya kayak tone down gitu misalnya pakai warna putih-putih pengennya bibirnya kok aginya pengennya hari ini yang agak lebih menyala gitu tuh juga nggak melulu bajunya pink bibirnya pink juga gitu pergi gigi kan gigi terkenal dengan kecantikan alami ya maksudnya natural nah tipsnya untuk biar nggak kelihatan menor atau biar kelihatan alami apa sih tipsnya biar ya? Cantiknya itu kelihatan alami gitu natural aku palsu loh siap kulitnya mungkin itu tuh balik lagi ke selera ya gitu kebetulan aku memang sukanya berdandannya nggak suka yang terlalu tebel gitu tapi menurut aku itu balik lagi ke gimana kita percaya dirinya sih gitu ada yang orang yang mungkin makeupnya tipis kok kayaknya kurang pede ya susah juga ya bener itu relatif sih gitu kalau ada yang nggak bisa biasa makeup tebel tiba-tiba di makeupin saja tebel gitu atau yang biasanya pakai lipsticknya warnanya merah tiba-tiba pakai warna pucet kok kayaknya rasanya pucet jadi itu menurut aku tuh makeup itu suatu hal yang harusnya bisa menambah kepercayaan diri kita gitu mau natural mau alami ya balik lagi ke gimana percaya diri selera, ya, sih gitu dan selera kalau bagi Gigi sendiri untuk makeup itu picky banget kan apakah kenapa akhirnya memilih Hanasui itu gitu
picky banget sih sebenarnya. Enggak, aku tuh tipe sebenarnya suka coba-coba gitu, apalagi samalah kayak ibu-ibu semua di rumah kalau ngelihat ada yang viral, kalau ngelihat apa namanya muncul di halaman sosial media pengen coba gitu kan. Ya itu aku tuh modelnya kayak gitu. Cuman balik lagi kalau misalnya dari sekian banyak pilih tiba-tiba ada yang kok nyangkut banget di hati, ya pakai sampai habis gitu. Ya mungkin salah satunya yang terjadi sama Hanusa ya, Angga dan kakaknya ya karena apa ya? Karena apa teksturnya misalkan gimana? Iya itu tadi yang udah dibilang, aku tuh sukanya tekstur. Kita kan siapa di sini kalau yang pakai lipstick sukanya gitu-gitu terus. Kalau lipsticknya kering, udah pasti nggak enak begini mau ke kanan ke kiri gitu, udah gitu panas gitu, rasanya tebel. Jadi pengennya tuh rasanya pengennya pakai lipstick, tapi yang berasa gitu dan warnanya. Nah aku suka dia tuh warnanya banyak banget gitu ya, dan kayaknya kalau aku sukanya yang agak deep warnanya ada, mau yang nude banget juga ada, ya hampir semuanya sih ada sih. Kalau nggak ada ya diada-ada ya tinggal di mix and match gitu. Yang smart favoritnya tadi. Ya. Oke, terima kasih semuanya, thank you, makasih ya. Foto dulu boleh? Boleh yuk, foto-foto di sini. Yeah. Terima kasih semuanya.